Kisah luar biasa tentang seorang pionir bedah jantung yang tak kenal takut. Ia adalah Werner Theodor Otto Forssmann, seorang dokter asal Jerman yang meninggalkan tanda abadi di dunia kedokteran. Di era yang penuh tantangan, Forssmann memutuskan untuk menjelajahi wilayah terlarang yaitu jantung manusia. Saat itu dia masih seorang mahasiswa, berani dan penuh penasaran. Dia menempatkan nasibnya pada sebuah eksperimen yang menggetarkan, sebuah eksperimen yang mengharuskannya memasukkan kateter ke pembuluh darah di lengan sendiri dan memandangi takdirnya dalam sinar X yang tajam. Ini dia.